saya Dina Marga Channel. Hari ini saya ingin menuju rumah Eropa yang berada di Jawa Barat, tepatnya di Jakarta. Untuk luas tanahnya sekitar 4 dan luas bangunannya itu sekitar 160-an. Nah, ini bisa dilihat untuk area carportnya cukup dengan satu mobil, tapi luas juga ya. Ini bisa naruh motor, dan sini satu mobilnya nih. Di sini juga ada tanaman-tanaman. Ini jenisnya klasik Eropa, jadi pilarnya sangat tinggi ya, bisa dilihat. Untuk lebih lanjutnya, kita cek dalam yuk. Area ruang tamunya nih, bisa dilihat. Sangat luas sekali ya. Dan lampu ceiling roofnya juga keren banget. Ini rumah baru jadi. Oh ya, ini rumah masih dalam tahap finishing ya, jadi belum jadi total. Ini untuk area ruang makan juga. Dan di sini ada dapur bersih. Cukup lega nih dapur bersihnya, bisa dilihat nanti bisa kita taruh kitchen set. Nah, di belakang sini terdapat area void. Bisa dilihat lagi nih, luas banget nih. Nah, di bawah tangga ini bisa kita taruh ya barang-barang yang gak kepake atau jadi mini gudang nih, bisa kita inepin. Di sini juga ada kamar mandi tamu, gelap, ada lampunya karena masih dalam tahap finishing. Nah, di sini tepatnya di belakangnya ruang tamu ini terdapat kamar tidur untuk tamu. Lega banget kan kamar tidur untuk tamunya. Dan kamar tidur untuk tamu ini terdapat kamar mandi di dalamnya. Jadi nggak usah capek-capek keluar lagi. Biasanya kan kamar mandi di dalam tuh untuk master room atau kamar tidur anak. Ini disediakan fasilitas kamar mandi di dalam. Ada shower dan toilet duduk. Nah, kita bisa langsung lanjut ke atas. Nah, sebelum masuk ke kamar, di sini terdapat area untuk santai keluarga nih. Bisa nonton TV bareng keluarga atau bersantai-santai bersama keluarganya. Cukup luas juga. Ini kita langsung masuk ke master roomnya nih. Wah, lega banget kan master roomnya. Ini masih dalam tahap finishing ya, jadi terdapat barang-barang yang belum kita pindahkan. Nah, master room ini juga terdapat kamar mandi untuk master room. Kita bisa melihat ke depan dari balkon lantai 2. Ini untuk kamar tidur untuk anak. Lega juga space-nya ya, bisa kita taruh kasur, meja belajar, lemari, dan di stasiunnya terdapat stop kontak juga. Juga ada kamar mandi untuk anak. Ada lampunya, lebih gelap. Kita langsung ke belakang nih, ke service area. Di sini bisa kita jadikan tempat untuk menjemur atau mencuci pakaian ya. Bisa kita taruh mesin cuci. Tidur untuk pembantunya nih, atau art bisa dilihat. Dan di sini ada kamar mandi untuk pembantunya. Bangga untuk rumah klasik Eropa ini. Jangan lupa untuk dukung channel kita di like, comment, subscribe, dan share ya. Apabila minat dengan rumah ini, bisa hubungi kontak di bawah sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.